Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Bill Lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk mengklik like, comment, serta subscribe, dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Karena di sini Mimin mempunyai beberapa kabar soal Leslar nih, kabar dari rating acara semalam ya Shopee yang dihadiri oleh Leslar, serta ada juga kabar dari Bapak Haji Roma Irama nih yang berikan informasi soal Leslar. Dan ada unggahan ya sahabat Leslar soal Rizky Billar nih yang cemburu kepada Lesti soal ini. Wah, kira-kira seperti apa kabar dan informasinya ya, tonton dan simak videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita kali ini yang mana di sini datang dari unggahan Indosial nih soal 5 wanita cantik ya si manis berkacamata. Ada Lesti DA, Aulia DA, Putri DA, Rani DA, dan juga Rara Lida. Seperti dituliskan dalam caption Indosiar mengatakan, katanya sih kalau pakai kacamata manisnya nambah, bener nggak ya? Coba pilih satu, siapa yang manis kalau pakai kacamata nih ya. Tentunya kalau menurut Mimin, Bunda Lesti tentunya ya. Di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan bundanya Abang Leslar Al-Fatih yaitu Lesti Kejora. Wow ya, selalu jadi juara nih di setiap pilihan ya Bunda Les. Dan kita lihat nih para sahabat Leslar, ada unggahan Masya Allah gemes banget ekspresinya, lagi ngepoin apa sih. Nah aduh Bang El, Masya Allah bagus banget nih matanya ya, bibirnya. Kira-kira menurut sahabat kalau lagi kayak gini mirip siapa nih? Di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan, Masya Allah abang itu mata bagus banget, hidung mancung, bibir tipis, dan dagunya kayak dagu bundanya. Masya Allah Pak Daniel banget ini, astaga, katanya ya. Di antara cucu Pak Daniel ini paling mirip dia. Tulis komentar dari Edwinia07, sehat selalu pokoknya untuk Abang El ya. Dan kita lihat unggahan Bunda Lesti Kejora nih soal MS Glow nih para sahabat Leslar, di mana di sini ada kebucinan dari Papa Rizky Billar saat Bunda Lesti tengah endorse nih dari MS Glow ya sahabat Leslar, yang mana di sini Bunda Lesti mempercayakan perawatan kecantikannya kepada MS Glow. Sontak saja di sini Papa Rizky Billar langsung gercep nih memberikan komentar di unggahan Bunda Lesti Kejora ini. Di sini Papa Rizky Billar mengatakan, pantesan istriku makin glowing. Aduh, bisa aja nih si Papa Billar ya. Tak hanya Papa Billar, di sini ada Teh Fitri Karlina mengatakan, congratulations dedek sayangku. Terima kasih untuk Teh Fitri ya. Komentar dari para fans juga di sini mengatakan, alhamdulillah sayang, sukses ya sayangnya mama, love you sayang dedek, sehat selalu untuk Leslar family. Lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Bang Ariel Lobster ya sahabat Leslar soal acara SCTV Music Award 2022. Seperti dalam caption yang mengatakan, bismillah, jangan lupa nanti malam di program SCTV Music Award 2022 ada mereka berdua, Lesti Kejora, Rizky Billar, semoga selalu ada rezeki, amin. Yuk nanti malam kita begadang lagi ya, jam 20.00 waktu Indonesia Barat, Lesti Kejora dan Rizky Billar akan hadir di acara SCTV Music Award 2022 ya, jangan sampai ketinggalan.
Langsung banjir komentar diunggahan Bang Aril ini mengatakan, bismillah borong piala Leslar kesayangan, amin ya. Bismillah, semoga Leslar nanti malam memborong semua piala ya, amin. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya, kita lihat ada unggahan dari Indo TV Official soal rating acara TV ya, yaitu Selasa 15 Maret 2022 nih ya, rating 2 nih untuk di RCTI, rating 5 untuk Shopee 35 hari belanja untuk rating Indosiar, dan rating 6 di Shopee 35 hari belanja konsumen SCTV. Wow, keren banget ya, masuk di 6 besar untuk acara semalam. Congratulations, dan tentunya Leslar pembawa berkah ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya nih para sahabat Leslar, perkara ganti wallpaper ya sahabat Leslar. Rizky Billar ternyata bucin dan tentunya cemburu banget ya. Di sini Rizky Billar mengatakan, kakak pun ngerasa beruntung punya kamu, walaupun sekarang lebih sayang sama Abang L, kata Papa Billar ya, daripada sama kakak, katanya ya, lebih sayang sama L. Dan terbukti wallpapernya udah ganti ya sekarang. Wallpapernya foto Abang L. Aduh, si Papa Billar ya, cemburu sama anak sendiri nih. Banjir komentar di unggahan ini pun mengatakan, bisa dinilai ya si kakak sangat posesif, bucin sekali, hahaha. Dan komentar lain juga mengatakan, Masya Allah, wallpaper aja Papa Bi rebutan sama Abang L. Sabar ya Abang L, Abang Al-Fatih nih. Komentar lain juga mengatakan, Masya Allah, anak sendiri dicemburin Bang Bi, kelewatan deh bucinnya, tapi aku suka, pokoknya sehat selalu untuk kesayangan ya. Lanjut untuk kabar yang berikutnya nih para sahabat Leslar, di mana di sini kita lihat dari unggahan Bapak Haji Roma Irama mengunggah postingannya bersama Leslar, di mana di sini dalam unggahan Bang Haji mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nantikan bincang asik saya bersama pasangan muda Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam konten Bisikan Roma. Episode terbaru insya Allah akan tayang pada Jumat 18 Maret 2022 eksklusif hanya di kanal YouTube Roma Irama Official nih. Jangan sampai ketinggalan ya sahabat Leslar, di kanal YouTube-nya Bang Haji Roma Irama ya sahabat Leslar, Jumat 18 Maret 2022 ya. Di unggahan Bang Haji ini banjir komentar mengatakan, siapa Haji, akhirnya yang ditunggu ya akan hadir juga nih, jangan sampai ketinggalan ya sahabat Leslar. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, kita lihat ada unggahan dari Leslar Al-Fatih Fashion mengunggah postingan nih harga fashion dari Abang El ya. Di sini kita lihat untuk baju Abang El dari Burberry ini harganya mencapai Rp1.858.000, sedangkan untuk kaos kaki Abang L ini mencapai Rp1.000.000. Wow, keren banget ya. OOTD Abang L ini Masya Allah, mehongnya bikin geleng-geleng kepala. Banjir komentar di unggahan Leslar Al-Fatih Fashion ini berkomentar mengatakan, Abang Fatih, kaos kakinya mehong banget, mungkin semut gigit juga nggak bakalan kerasa sakit ya bang. Komentar lain juga mengatakan, oh kaos kaki bisa buat borong beras sama minyak, Masya Allah ya. Yang terpenting ngalir terus rezekinya nih untuk Abang El, Papa Billar, Bunda Lesti Kejora, dan tentunya semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, baiklah para sahabat Leslar, itu saja kabar update dan informasi dari Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.